perkenalkan, nama saya Safriyat Sutarik Lubis, saya dari web Kopi Medan. Di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana web Kopi Medan ini dibangun mulai dari 2017 sampai sekarang di resolusi 2022 yang sekarang berjalan 5, alhamdulillah sedang berjalan 5 tahun. Oke, sedikit cerita, web Kopi berkonsep slow bar, yang dimana slow bar itu kita artikan sebagai silaturahmi seri antara saya pengunjung dan juga penikmat yang datang kemari, atau sering saya sebut dengan keluarga. Kenapa keluarga? Karena kita di sini lebih menekankan silaturahmi. Lalu bagaimana perkembangan slow bar di sekarang ini dan dari awal saya buka 2017. Sedikit cerita, 2017 saya mulai kedai kopi ini dengan non-konsep. Jadi perkembangannya masih di sekitar lingkungan dulu. Jadi di lingkungan dulu saya kembangkan. Sembari saya mencari konsep, dimulai dari 2017 bulan September sampai 2018 bulan September. Itu satu tahun. Mencari sumber dan informasi bagaimana saya bakal mengembangkan kedai kopi. Karena menurut saya banyak kedai kopi di Medan umumnya itu cuma konsepnya itu saja, tidak mempunyai karakter yang berbeda. Lalu saya berpikir ketika saya sering-sering mencari informasi, dapatlah beberapa konsep. Salah satunya konsep slow bar. Konsep slow bar itu sendiri awalnya sudah berkembang di beberapa negara, contohnya di Jepang dan juga di Thailand. Akan tetapi kalau kita mengikuti pola di Jepang, sangat tidak memungkinkan karena pola di sana pola fast, pola cepat, tidak ada budaya nongkrong seperti yang berkembang di sini. Lalu sepanjangnya waktu mulailah lagi ada konsep yang sama yang berkembang di suatu negara, salah satunya Thailand. Kenapa Thailand? Karena pertama di Asia Tenggara konsep slow bar ini sangat berkembang di sana. Salah satunya di daerah Pattaya, di daerah Bangkok. Mereka konsepnya sangat menyatukan antara budaya mereka dan budaya slow bar yang itu dari Jepang. Kenapa dari Jepang? Karena beberapa menu di slow bar ini banyak terlahir dari sana, contohnya filter. Kita ketahui filter berasal dari negara Sakura. Jadi lalu di tahun 2012 mulailah berkembang lagi dengan konsep yang sama. Di beberapa kota di Indonesia, contohnya di Yogyakarta ada klinik kopi, dan di Jakarta ada juga Tadashi, dan di salah satu disebut di selokan Mataram ada juga namanya Lestari Kopi. Berawal dari minum kopi, jadi kembali dari hobi menjadi kesukaan dan menjadi bisnis gitu. Jadi saya pertama minum kopi itu mengenal kopi itu di tahun 2015. Itu masih kopi-kopi susuan, jadi non-kopi yang seperti sekarang ini ada kopi filter, espresso, belum mengenal itu saya awalnya. Jadi pertama kali saya mulai candu itu di tahun 2017 bawah, itu tepat 2016, itu di Pulau Simelu ketika saya kerja sebenarnya. Jadi saya minum kopi itu seperti minum air gitu, dan memang kopi Aceh di Aceh sangat nikmat gitu. Jadi berawal dari situ, lalu kembali ke Medan ingin merubah. Keras sebelum kedai WM ini buka, ini sudah jadi kedai di tahun 2012, itu kedai burger. Lalu di 2017 karena berawal dari kesukaan minum kopi tadi, berpikirlah gitu bagaimana saya buka kedai kopi di sini. Baru yang kedua, daripada saya nongkrong di kedai kopi orang habis uang, mending saya buka nongkrongan sendiri dan menghasilkan uang. Tentunya, gitu. Jadi yang ada sekarang akan saya jadikan pusat untuk kopi filter. Akan tetapi untuk daerah lain mungkin saya akan buka slobar-slobar dengan konsep atau karakter yang berbeda dari segi karakter minuman yang dijual atau karakter konsep yang disajikan. Jadi untuk ekspansi ya pasti ada gitu. Tergantung rezeki lah, pastinya rezeki dulu. Yang kedua, target yang di pusat dulu. Jadi saya punya rencana setelah web berjalan di ganjil nanti 5 tahun, mungkin web kopi yang lain bisa aja dengan nama yang berbeda atau nama yang sama gitu.
akan tetapi pastinya bakal menjual produk yang berbeda dengan konsep yang sama, yaitu Sloba. Ya, kembali ke karakter apa yang ingin kita jual. Banyak kedai kopi di Medan. Cuman kalau menurut saya masih seperti itu saja gitu, dari tahun ke tahun tidak ada yang berbeda dari satu kedai ke kedai yang lain. Jadi saya berinisiatif karena belum, dari ketidakadaan menjadi ada. Mungkin ada dulu, cuman tidak menjadi hal yang utama konsep Slobar ini. Mungkin ada, pasti ada dulu sebelum WF buka, pasti ada. Tapi saya memutuskan 2018 buka Slobar, dan akhirnya sekarang alhamdulillah di 2022 sudah ada Slobar-Slobar yang lain. Beberapa teman juga mulai membuka dengan konsep yang sama, dan menurut saya bakal menjadi tempat sharing gitu, tempat sharing antara WF ke sana. Jadi saya punya harapan Slobar di Medan ini seperti Slobar kawan-kawan kita yang di Jawa, contohnya di Jogja. Jadi kita berpikir begini, jangan lagi kita yang di Medan berpikir harus ke Jogja untuk menikmati Slobar. Akan tetapi kalau bisa warga Jogja atau warga umumnya masyarakat Indonesia bisa datang kemari untuk menikmati dengan konsep Slobar khasnya Medan. Dari awal 2017 dibuka kedai kopi, ini awalnya ingin saya buka kedai teh. Jadi kalau melihat postingan pertama web itu, saya udah punya jargon yaitu budayakannya teh gitu. Nah memang saya mau menjadi yang pembeda antara kedai kopi, antara kedai-kedai PNB lainnya gitu. Awalnya memang ingin buka teh, kedai teh dengan teh tradisional, bukan teh artisan yang sudah ada seperti sekarang yang lagi di sini. Nah, lalu saya berpikir dengan konsep Slobar, umumnya yang konsep Slobar ini rata-rata yang dijual tuh manual brewing gitu. Jadi konsep penyampaiannya sampai ke yang menikmati. Jadi karena kita konsep Slobar ini, saya memutuskan untuk menjual karakter kopi. Seduhannya filter, umumnya pertama filter, yang kedua tubruk. Jadi tubruk ini kan lintas usia yang menikmati ya. Jadi seperti itu. Akan tetapi saya juga mempunyai alternatif lain. Jadi saya buat itu menu alternatif. Jadi misalnya beberapa pelanggan yang nggak bisa minum kopi atau dia membawa wanita kemari, dia bisa merasakan teh. Ada teh-teh sajian tradisional, lalu juga ada kopi susu khas dari WF Kopi yang dibuat secara tradisional. Cara pandang masyarakat umum atau juga bisa kita bilang beberapa penikmat kopi ya, yang ada di Medan umumnya, khususnya karena kita bertempat tinggal atau berdomisili di Medan, stigma awal itu ketika mereka datang ke kedai kopi, mereka hanya tahunya dari segi kuantitasnya saja. Jadi sedikit saya jelaskan, kita di kedai kopi ini sebenarnya menjual tiga variabel. Variabel pertama hospitality, tetap hospitality. Kenapa? Karena kita jual servis. Yang kedua kualitas, dan ketiga kuantitas. Kuantitas itu apa? Hal yang diberikan, hal yang diberikan oleh kedai kepada penikmatnya. Jadi kita di Medan ini mungkin permasalahan seluruh Indonesia, cuma beberapa kota sudah bisa mencari obatnya. Nah, obatnya apa? Dengan servis, hospitality, dan juga kualitas. Jadi selama ini di Medan umumnya mereka hanya mau datang ke kedai kopi yang konsepnya besar, dengan konsep yang instagramable. Ya itu no problem, itu kembali ke selera, no judge. Akan tetapi perannya kita yang bergerak di industri ini harus mencari cara yang lain untuk gimana bilangannya, untuk memberitahu bahwasanya menikmati kopi itu bisa menjadi gaya hidup gitu. Bukan kopi yang mengatur hidup kita, akan tetapi kopi itu bisa jadi gaya hidup. Kita bisa aja bersarung atau bercelana pendek dengan swalo datang ke kopi besar. Wah, no problem kan? Nah, makanya itu kembali lagi ke diri kita sebagai pelaku di industri kopi ini, dan kembali lagi juga memposisikan diri kita sebagai penikmat kopi. Kita minum di mana dan kita seleranya apa? Contoh, kalau kita seleranya kopi susu, kita datangi kedai kopi susu, bukan kedai kopi filter. Begitu juga kalau kita seleranya kedai kopi filter, dan kita jangan coba-coba mendatangi kedai kopi susu. Bukan kita nggak boleh mendatangi, akan tetapi cobalah produk
unggulan mereka. Ketika kita datang, kita tanya, apa produk unggulan di sini? Kalau di situ produk unggulan Ecobee, kenapa harus kita paksa selera kita filter? Nanti jatuhnya ya kembali ke apa lagi, kita bakal ngejudge misalnya kopi filter yang enak padahal kopi susunya yang utama gitu. Berarti kan yang salah di diri kita loh. Makanya harus lebih pintar, harus lebih memahami, karena saya punya pemikiran semua kedai kopi itu enak dan kopi itu enak. Resolusi saya ya pasti yang pertama, industri kopi di Medan semakin dewasa, semakin matang, semakin bersahabat untuk antara kedai kopi satu dan kedai kopi yang lainnya. Dan untuk pribadi di web kopi sendiri, resolusinya ya pasti seperti yang tadi, apakah ada ekspansi, ya pasti ada, mungkin tunggu aja di tanggal mainnya. Kita pertama bilang dukanya dulu lah ya. Dukanya ya menjadi bukan kita yang sebagai pertama ya, akan tetapi yang beda dari yang lainnya. Saya pernah juga sebelum saya memutuskan untuk buka Solbar, saya juga banyak sharing ke beberapa teman-teman atau abang-abangan yang sudah terlibat bergerak di industri yang sama. Bagaimana saya kalau buka konsep Solbar? Banyak yang pro dan banyak juga yang kontra. Kontranya banyak bilang seperti berjudi gitu, hal yang didapatkan bakal sedikit, apalagi menjadi yang menjadi yang beda bukan yang pertama. Nah, jadi tentu saya teguh untuk tetap buka. Memang sangat dirasa sangat signifikan, penikmat Solbar ini sangat sangat relatif kecil, bahkan kalau saya bilang kesan eksklusif gitu, nggak seperti kedai umum lainnya. Jadi permasalahannya sebenarnya ada di kedai juga gitu. Bagaimana kedai mempromosikan konsep Solbar ini, mengenalkan konsep Solbar ini, dan itu pasti bakal menjadi obat gitu pada akhirnya. Lalu sukanya seperti dukanya tadi, obat dari dukanya tadi ya jadi suka sekarang. Sukanya sekarang kita lihat sekarang sudah beberapa kedai kopi yang konsep sama Solbar pada tumbuh di Medan gitu. Ada juga kawan-kawan yang punya kedai kopi yang awalnya kedai kopi dine-in sudah memulai memisahkan barnya untuk konsep Solbarnya. Jadi harapannya apa? Harapannya berarti kita semakin tali silaturahmi itu semakin terbuka gitu antara satu dan yang lainnya, antara penikmat dan penyeduhnya. Jadi penyeduh pun sudah tidak bingung untuk mendapatkan informasi kopi, baru penikmat penyeduh sendiri juga bakal enak menyampaikannya. Begitu juga penikmat bakal sangat mudah untuk mendapatkan informasi kopi yang mungkin 5 tahun yang lalu sangat sulit karena bakal dianggap pendekar kopi gitu. Jadi sukanya itu, sukanya ya ketika kita berbagi yang lain kena biasnya gitu. Secara umum ya, untuk aku memposisikanku sebagai penyeduh, memposisikan diriku sebagai penikmat, dan memposisikanku seperti yang kawan-kawan yang akan baru memulai di industri ini. Pesanku cuma satu, tetap semangat. Apapun yang kita punya, gas kalau kata orang Medan. Jadi saya punya kiasan, bahwasanya sebenarnya bisnis itu murah. Yang buat mahal tuh gengsinya. Jadi buang gengsi dulu, ayo mulai kita bersih sama-sama. Semangat.